الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، أخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تنظر para EJK, para imam, para bilal, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan, alhamdulillah kita memuji-muji Allah Subhanahu taala di hari yang mulia, hari yang berkat, penghulu bagi segala hari ini. Dan insya-Allah sebelum daripada kita pergi agenda kita yang utama ialah salat dan khutbah, saya di sini akan membacakan ataupun berkongsi beberapa maklumat tentang akhirat kita, tentang kehidupan kita, tentang agama kita. InsyaAllah ianya akan menjadi panduan dan menjadi nasihat kepada kita semua, terutama orang yang terutama saya yang bercakap pada hari ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Yang bermaksud, Allah lah yang memperluaskan rezeki hamba-hambanya dan menyempitkan rezeki hamba-hambanya. Dialah yang maha melihat lagi maha mengetahui. Innahu khabirun basir, maha mengetahui dengan sedalam-dalamnya dan maha melihat. Naam, sebenarnya yang memberi segala sesuatu kepada kita ini, daripada menghela nafas kita daripada pagi sampai petang-petang sampai malam, sampai kepada nikmat-nikmat makan, nikmat-nikmat berkawan, nikmat-nikmat minum, nikmat-nikmat berkelamin, semua itu adalah datang Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala boleh memperluaskannya dan menyempitkannya kata siapa yang dikenaki di kalangan hamba-hambanya. Maka sepatutnya kita bersyukurlah di atas segala apa yang telah diberikan kepada kita berupa rezeki yang melimpah ruah ini. Dan Allah menyebutkan, rezeki-rezeki ini dia yang menentukannya sendiri. Orang kata hari ini rezeki tidak pernah salah alamat dia. Itulah dia, ya Allah mengetahui segala-galanya. Kadang-kadang kita rasa sempit dada dengan kesempitan rezeki yang Allah Ta'ala takdir kepada kita. Dan tidak kurang juga kita kadang-kadang bergembira sangat dengan keluasan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tapi dalam satu ayat yang lain Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh walakin yunazzilu biqadri ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah Ta'ala perluaskan rezeki, permudahkan rezeki, perbanyakkan rezeki bagi hambanya, labaghaw fil ardh, nascaya mereka melampaui batas, nascaya mereka berbuat maksiat, nascaya mereka melanggar perintah-perintah Allah fil ardh, di bumi. Walakin yunazzilu man yasha', walakin yunazzilu biqadri ma yasha', tetapi Allah Ta'ala telah menurunkan dengan qadarnya ataupun memberinya dengan qadarnya
apa yang dia kena ki. Innahu bi'ibadihi khabirun basir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha melihat terhadap hamba-hambanya. Naam, bila kita membaca ayat ini dan kita mentadabbur ayat ini, fahamlah kita bahawa harta dan rezeki yang luas ini kadang-kadang boleh menjadikan kita orang yang sombong, orang yang lari daripada perintah Allah, orang akan mengingkar dan melampaui batas. Kadang-kadang berlaku sebegitu kepada orang yang Allah Ta'ala berikan keluasan, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Mungkin kita, Allah Ta'ala tidak mentakdirkan kita kaya raya, kita begitu luas Allah Ta'ala berikan. Mungkin Allah nak pelihara kita daripada seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Mungkin kalau kita dapat rezeki, kita tak dapat datang masjid. Mungkin kalau kita kaya, kita tak dapat pergi masjid, tak dapat beribadat, nak sembahyang pun susah. Asyik bilang duit, mengira-ngira berapa luas tanah kita, berapa kebun kita, berapa hasil kita. Orang surat, orang berbondong-bondong pergi sembahyang Jumaat, kita masih lagi mengira-ngira berapa harta kita. Mungkin oleh sebab itu bersyukurlah kita dengan apa yang ada. Alhamdulillah, dengan rezeki yang telah kita terima ini, ya Allah, kita dapat semayang dengan tenang, kita dapat beribadat dengan tenang, kita dapat menjaga anak-beranak kita, keluarga kita dengan tenang, kita dapat berzakat, kita dapat nak haji, kita dapat alhamdulillah melakukan amal-amal yang direstui Allah Ta'ala. Kalau kita kaya, mungkin kita tidak berada di sini. Saya ada beberapa kawan, ada kawan, bukan beberapa lah saya nak sebut ni, ada kawan saya. Bisnes merata dunia, bisnes merata dunia, rezeki dia luas, alhamdulillah Allah Ta'ala beri. Dia niaga pampers anaknya, pampers, dan dia banyak kilang, banyak kilang. Niaga pampers, sekarang ni kan pampers budak-budak semua. Beberapa ada, dia orang baik. Kalau ada di kampung, kalau ada di rumah, memang ada, tak ada di masjid. Tapi jarang sangat ada masjid, kerana hari Jumaat pun kena travel di Brazil, kena travel ke Filipina, kena travel. So itu orang yang baik pun tak sempat nak datang masjid. Kerana apa? Kerana banyaknya bisnes. Banyak bisnes, ialah dia banyak sedekah. Nak ceritanya, orang yang baik pun boleh hilang peluang-peluang yang yang setiap yang kita dapat ini. Menunjukkan bahawa kadang-kadang itu belum lagi orang yang tak baik. Kalau orang tak baik, langsung mungkin meninggalkan. Jadi dengan ayat ini, fahamlah kita bahawa Allah takdirkan kepada kita ini benda yang paling baik. Benda yang paling baik. Miskin tak miskin sangat, kaya tak kaya sangat, alhamdulillah bolehlah makan, bolehlah hidup, bolehlah beribadat. Makan untuk menegakkan tulang belakang, untuk beribadat kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. So itulah dia rezeki Allah Ta'ala berikan kepada dia. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u bi'ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah mempermurahkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, dan dia jugalah yang menyempitkan baginya. Wa ma anfaqtum min syai'in, apa yang kamu menafakahkan daripada sesuatu, iaitu daripada rezeki yang dilimpahkan kepada kamu itu, fahuwa yukhlifu, dan Allah akan menggantikan yang kembali. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan sekalian, Allah telah berjanji, kalau kita ada keluasan, kalau kita ada kesempatan, kalau kita ada peluang, kalau kita
melakukan infak, sedekah, maka Allah Ta'ala akan tambah, akan menggantikannya. Wahuwa yukhlifuh. Dan dalam ayat ini, dia tidak kata ganti di dunia. Wahuwa yukhlifuh, dan dia akan menggantikannya kembali apa yang kita infakkan itu. Ini berkenaan infak. Kalau siapa infak, Allah Ta'ala akan menggantikannya dengan menggantikannya kembali. Dalam ayat ini, sebagaimana yang saya sebut tadi, tidak disebutkan diganti di dunia. Kadang-kadang kita diharap gantian itu di dunia. Kita dengar cerita orang bagi RM10, keluar saja masjid, ada pula orang sedekah kat dia RM100. Oh betul lah, maka saya percayalah dengan ini bagi 10, bagi 1 dapat 10. Apa tu ada pula cerita, saya bersedekah ni apa semua, saya pun jadi kaya. Sebenarnya bolehlah kita berfahaman begitu. Tapi dikendaki dengan ayat ini, sebenarnya ialah Allah akan menggantinya di akhirat. 1/10 yang Allah Ta'ala ceritakan, yang Rasulullah SAW bagi faham kepada kita itu ialah di akhirat. Bahkan sesiapa yang mengharap balasan dunia, sebenarnya tidak mencapai darjat yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul. Kalau kita, kadang-kadang kita boleh hengkar lagi. Bila buat, kita bila seorang tu sedekah, tak dapat balik pun yang 10 ni. Yang kata 10, lalu dia, tak betul kot. Jadi dah mula ragu. Yang dimaksud dengan yukhlifu ini ialah di akhirat sebenarnya. Jadi kita, apa pun yang kita lakukan, kita mestilah mengharap ganjaran di akhirat. Jangan kita mengharapkan di dunia. Ma'indakum yang fadl, wa ma'indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu di dunia ni, yang fad, akan binasa. Wa ma'indallahi baq, dan apa yang ada di sisi Allah, baqin, akan kekal. Itulah yang sepatutnya kita jelaskan. Sebab itu, kalau kita beribadat, kalau kita berbuat kebaikan, kita masih lagi mengharapkan balasan dunia, sebenarnya itu bukanlah ikhlas yang disebutkan ia kendaki dalam agama. Kerana kita hendak kepada ganjaran dunia. Nah, satu kali Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ja'a rajulun ilan Nabi SAW, datanglah seorang laki-laki kepada Nabi SAW. Maka bertanya laki itu, ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zam ajra, ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang paling besar ganjarannya? Qala, lalu Rasulullah SAW menjawab, anta saddaqa wa anta sahih, sahihun sahihun takhsal faqr, bahawa engkau bersedekah hal keadaan engkau sehat, sahihun, dan penuh dengan sahihun, maknanya nak lagi pada harta tu, wa takhsal faqr, dan takut akan kekafiran, wa ta'ammul ghina, dan kau nak jadi kaya. Jadi itulah sedekah yang paling baik. Ini sedekah dalam keadaan kita masih sihat, bukan kita tak sihat. Bila kita selera dah tak baik, selera kita pun dah kurang, maka kita bersedekah lah. Dah kurang dah pahala berbanding dengan sepatutnya. Kita, tubuh kita segar bugar, penuh dengan syahirun, penuh dengan nafsu nak lagi pada harta ni, dan takut fakir, dan nak pada kaya. Dalam keadaan begitu pun kita masih bersedekah. Itulah ganjaran pahala yang paling besar. Wala tumhil hatta idza baghatil hulqum, janganlah kamu menunggu-nunggu sehingga nyawa kamu di halqum. Qulta li fulanin kadha wa li fulanin kadha wa kadha faqad kana li fulanin muttafaqun alayh. Janganlah kau tunggu sehingga nyawa kamu halqum, lalu berkata,
Di fulanin kaza, untuk orang ni sekian daripada harta aku. Untuk orang ni sekian daripada harta tu. Sebenarnya, waqad kan li fulan. Sebenarnya semua tu orang punya dah. Kan kita dah. Yang boleh halkum. Barulah nak sedekah, barulah nak bersiap, barulah teringat nak bersedekah dan sebagainya. Sehingga bagi-bagi pula harta. Dia pula yang nak bagi. Padahal pada hakikatnya, dia nak tinggal dalam dunia. Semuanya orang lain punya dah belaka. Tak ada dah. Dia punya secara hakikat. Maka janganlah kita tunggu sampai begitu. Sepatutnya kita bersedekah dalam keadaan yang kita begitu, dalam keadaan kita sihat, kita pun rasa nak kaya, kita pun takut jadi miskin, takut kurang. Dan kita pun dalam keadaan masih nak lagi, kita nak mengumpul lagi. Tapi kita dalam keadaan yang begitu, kita masih lagi, kita masih lagi bersedekah. Tuan-tuan sekalian, ada tingkat, ada tiga tingkat bersedekah. Mungkin saya tak sempat ni kerana kita pun ada sedikit pengurangan. Jadi saya rasa saya sebut sajalah ya. Pertama ialah tingkat du'afa. Orang du'afa, sedekah ni disebut du'afa bila orang ni hanya mengeluarkan diri, mengeluarkan zakat secara wajib-wajib saja. Dia sedekah yang wajib-wajib saja, yang perlu-perlu saja. Yang kedua, takat al-mutawassitun, pertengahan, maknanya di samping, di samping dia bersedekah yang wajib, dia juga menambah sedekah dia dengan yang sunat-sunat, yang baik-baik, yang perlu, kepada orang miskin, kepada jiran, tetangga dan sebagainya. Bukan saja takat zakat fitrah, bukan zakat harta dan sebagainya. Kalau tak keluar tu langsunglah, itu keluar buku lah. Dan tingkat yang ketiga iaitu al-aqwiya, orang-orang yang al-aqwiya, orang kuat. Ni bukan saja bersedekah yang wajib, bukan sedekah yang sunat. Dia sedekahkan seluruh harta dia. Sebagaimana berlaku kepada Abu Bakar. Seluruh harta dia tinggal kepada Allah dan Rasul. Dan zaman moden ni pun, saya pernah sebut mungkin di sini pun, bahawa ada juga orang yang mengosongkan akaun dia. Siapa dia? Sulaiman, Syekh Sulaiman Ar-Rajhi, Bank Ar-Rajhi itu, pemilik Bank Ar-Rajhi, pernah dua kali dia kosongkan akaun dia, serah kepada Allah. Tengok dia, jutawan tak habis-habis makan. So begitulah dia mengharapkan pahala Allah, tidak takut sedikit pun, tak gentar sedikit pun tentang rezeki Allah ini yang telah dijanjikan pada setiap orang. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.